kita kini sedang bersama dengan kumpulan Abara dan juga Didi Fazli. Dan kalau boleh hari ini kita akan mengenali kumpulan ini lebih dekat lagi dan tentang album terbaru yang mereka ada gabungan lagu antara Kumpulan Abara dan juga Didi Fazli. Dan mungkin kumpulan Abara boleh perkenalkan diri masing-masing. Abu boleh dia kumpulan yang cukup. Saya Bo, pada bas. Saya Hasan, pada drum. Anjar, pada gitar. Arjuna, vokal. Dan reject. Awalnya mau kalau mereka tapi karena Anjar lagi ganteng kan. Arjuna. Ya, Arjuna lagi ganteng, semakin dia ambil Arjuna sebagai ikut. Kalau lagu-lagunya mungkin bukan lagu religi lagi ya, itu lagu pop biasa.
sekarang ni. Perkembangan terbaru ni, perkembangan terbaru ni yang inspire, bawah label inspire adalah Avara dan UMSG. So untuk projek saya sendiri adalah dengan Avara. Saya juga feature dalam video yang sebut sebagai pelakon lah. Dia tak saya tengok macam kenal lagi. Macam manis sikit eh. Macam manis, penyari ya. Habis terus, daripada music video tu akan sambungnya lagu yang seterusnya sama mereka. Sambungan cerita lah. So permulaannya daripada music video sebagai pelakon aja, pelakonan aja. Lepas tu sambungnya music video yang seterusnya dengan lagu yang baru. Sambung cerita daripada music video mereka. Apa perasaan diri bila dapat bergabung dengan kumpulan ni? Saya rasa Barah dia jaga tampan di Indonesia. Kalau yang perasaannya bekerjasama ni kerana diri kan sendiri. Jadi bila bekerjasama tu apa perasaannya Barah dan diri macam ni? Kerana saya amat hargai talent dalam muzik. Kalau talent kan tak boleh dinilai dengan harga, it's priceless. So untuk mereka sebuah band yang mempunyai talent yang luar biasa. Saya rasa kalau mereka ni dari duduk kat Singapore, dah jadi band satu Singapore. Wah, ni di Indonesia kalau dekat Jakarta mereka masih permulaan. Dan kalau dari kata-kata Pasha Umur sendiri, mereka hanya perlukan kerana faktor lucknya dah sampai kerana lucknya mereka dah ada di sini. So Indonesia kerana belum lagi rilis single yang seterusnya, saya rasa insyaAllah bila single mereka yang seterusnya rilis, mereka akan jadi superstar. Amin. Alhamdulillah sebelum mereka jadi superstar, untuk saya, saya dengan mereka dulu lah. Dalam cara semua ni tak ada perbezaan. Perbezaannya hanya bahasa saja. Untuk saya sendiri bahasa Mokri. Untuk saya sendiri bisa hanya apa yang bisa 50% ya. Okey lah. Boleh lah. Makan minum tu. Okey, dah. Bagaimana perasaan kita dapat tahu yang anda akan bergabung dengan lagu single? Senang banget ya, karena kita tahu dari Didi di sini sudah besar gitu namanya kan. Dalam pembuatan, dalam proses rekaman itu tidak ada beban sama sekali. Dan Didi orangnya super low profile, jadi tidak ada tegang-tegang kita pada waktu itu. Kira-kira sama kita masih ada. Oke, itu saya dapat tahu yang komponennya yang ada sesuatu. Lagu ini, dan macam mana dari hasil peminat? Masih banyak peminat ini. Mungkin karena fansnya Didi, idolanya Didi di Singapura banyak sekali. Jadi kemarin di Expo Singapura itu sangat ramai sekali. Wanita-wanitanya cantik-cantik. Pengikutnya itu. Ya, sangat ramai kemarin. Terus ya, selama Singapura itu orangnya baik-baik semua. Jadi kini di kesempatan yang pertama di ya, pertama kali. Insyaallah lebih sering di Singapura daripada di Indonesia. Masa gadis-gadisnya cantik. Oh iya. Belum dapat jodoh di sini lah. Amin. Kita bareng-bareng semua. Saya dengar pun tadi nak promosi dengan lagi tak paham tentang itu. Nah, kita di situ mungkin dapat info enggak ya? Ya terjadi begitu aja, on the spot aja di situ. Dan memang ya kita harus berpikiri mungkin di Indonesia banyak banget lagu-lagu religi Indonesia gitu kan. Dan itu buat tapakan kita juga. Ilham sebenarnya ya dari senior-senior ada, dan dari kita juga kita on the spot aja di situ di studio di hasil single nih. Atau tak siap-siap untuk membantu.
turut membantu. Dalam menciptakannya. Kalau untuk ciptakan kita berapa aja? Mungkin aransemen, bisa ada bantuan teman musisi di Indonesia, Agung, ya banyak. Jadi kita masih anak baru dan memang kita butuh bantuan musisi-musisi lain. Kalau masalah aransemen, ya, apa masyarakat? Ya, dalam si muda ini sebenarnya abang. Cece. Jadi aku rancangan setelah ini apa? Ya, mungkin kalau sebabnya bisa langsung buat single berikutnya di Indonesia, yang boleh ngapun bisa juga diedarkan di Singapura. Doakan saja. Dan semoga setelah promo di sini juga di Indonesia juga jalan sama Didi. Bisa bareng promo sama di Indonesia. Mungkin melalui terima kasih untuk semuanya yang sudah datang. Mungkin kemarin kita manggung, terima kasih yang sudah datang, terima kasih yang sudah mendukung kita di sini, dan kita mohon bantuannya untuk mendownload lagu kita. Mungkin aktifkan RBT, RBT nada sambung di Singtel Singtel Oke, Singtel biar tahu. ya mohon maaf kalau misalkan Navara di sini mungkin banyak-banyak tingkah-tingkah yang gitu. Yang jelas kami ucapin terima kasih banget untuk semuanya yang sudah datang kemarin-kemarin. Terima kasih atas dukungannya. Dan jadi kasih. Saya ingin mengucapkan kepada semua yang telah menatang ke Expo, terima kasih banyak. Yang telah dengar lagu mereka di video pun, terima kasih banyak. Dan saya harap kalau boleh lah, request lagu ini sebanyak-banyak di radio. Semoga dapat. Dan juga di luar rasa. Di luar rasa. Semoga tercapai. Semoga lagu ini akan menjadi sebuah lagu yang tempat di hati semua pelanggan. Amin. Hanya padamu ku bersujud, hanya padamu ku berdoa, hanya namamu yang ku sebut, aku memohon ampun. Hanya padamu ku berlutut, hanya padamu ku berserah, hanya namamu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari Afara. Dan saya Didi Sazli. Anda sedang mendengarkan radio Luangan Rasa FM. Tentu saja bersama DJ Ibu Mita. Dengarkan sampai tergoleng. Okay, terima kasih kepada kumpulan Afara dan juga Didi Sazli. Dan insyaAllah kita akan cuba uploadkan interview dan juga video di YouTube dan juga di Facebook Luangan Rasa. Dan kalau misalnya kata
kata anda ingin meminta lagu untuk DJ yang bertugas, putarkan lagu mereka, insyaAllah kami akan putarkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk kumpulan Awara dan juga DJ Tazmi. Terima kasih.